Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, waffaqakumullah. Semoga saudara-saudara sekalian selalu senantiasa mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan taat dan diberi kemudahan dalam menjauhi maksiat, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan sebuah doa untuk memperlancar rezeki. Setiap orang, setiap individu itu semua keinginannya sama, yaitu ingin rezekinya lancar, tidak lambat, tidak lemot. Namun tidak semua orang mencapai keinginan itu. Ada yang rezekinya sangat lancar, ada yang sedang-sedang, bahkan ada yang sulit. Maka dari itu, doa ini akan saya bagikan pada pertemuan kali ini. Doa ini berangkat dari sebuah kisah bahwa Sayyidina Hasan bin Ali ini selalu mendapatkan pemberian rutin, atau kalau istilahnya sekarang tunjangan mungkin ya, dari sahabat Muawiyah. Itu beliau menjabat sebagai raja, mendapatkan tunjangan setiap tahun sebesar 100.000, kira-kira ya 100.000 dirham lah kalau dulu. Namun suatu saat pemberian itu dihentikan oleh sahabat Muawiyah. Sayyidina Hasan ingin mencoba menulis surat untuk mengingatkan kepada sahabat Muawiyah, namun diurungkan. Kemudian beliau bermimpi bertemu kakeknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kaifa anta ya Hasan? Bagaimana keadaanmu wahai Hasan?" Maka Sayyidina Hasan menjawab, "Bi khair ya abati." Dan kemudian Sayyidina Hasan mengadu kepada beliau tentang kejadian yang dialaminya, yaitu berupa dihentikannya tunjangan tadi. Kemudian Rasulullah mengajari sebuah doa yang berbunyi, Allahumma qdhif fi qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Allahumma wa ma du'afat anhu quwwati wa qasara anhu 'amali wa lam tantahi ilaihi raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri 'ala lisani mimma aqaita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqin fa khussani bihi ya rabbal 'alamin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya, yaitu Sayyidina Hasan. Faedahnya untuk memperlancar rezeki. Kemudian Sayyidina Hasan bercerita, bahkan beliau bersumpah, fawallahi ma alhahtu bihi usbu'an hatta ba'asa ilayya Muawiyah bi khamsi mi'ati alfin. Sayyidina Hasan sampai bersumpah, demi Allah aku tidak bosan-bosan membaca doa ini selama satu minggu. Kemudian setelah itu Muawiyah mengirimi aku uang sebesar 500.000 dirham. Berlipat ganda ini langsung. Yang didapat itu berlipat ganda. Biasanya setiap tahun hanya mendapatkan tunjangan sebesar 100.000. Lalu setelah membaca doa ini selama satu minggu, beliau dikirimi uang, mendapat kiriman uang dari sahabat Muawiyah sebesar 500.000 dirham, berlipat-lipat ganda. Jadi kalau saudara-saudara sekalian mengamalkan doa ini, maka insya Allah yakinlah rezeki yang akan didapat bukan hanya mudah, bukan hanya lancar, tapi akan berlipat-lipat-lipat ganda yang didapatkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.